Harusnya 5.000, 6.003, Bu. Ya, tapi kan tidak ada kembalinya. Gajinya ya kita minta. Makasih ya, Bu ya. Enggak kerasa sebenarnya akinya. Enggak ada rasa sebentar nasi akinya. Cuman karena lauknya Ibu, Ibu pintar masak. Itu loh nasi aking tuh. Hambar-hambar. Hambar-hambar gitu. Baunya juga kalau menurut gue sih kayak kayak nasi 2 hari di rice cooker. Ini lembab-lembab gitu. Walau dengan lauk yang seadanya, aku benar-benar merasakan kehangatan dan kebersamaan dengan keluarga bapak. Hari ini aku mau bantuin Ibu jualan ikan begitunya, terasinya, lepet kodoknya. Buat aku ya. Kodok. Apa? Kodoknya? 2.000 deh, Bu, nawarin ya. Ambil, Bu. Yeay. Enak loh, Bu. Aku udah nyobain soalnya. Biar untung hari ini lumayan, aku naikin aja semua harganya. Namanya juga orang jualan, ya tawarin harga tinggi aja dulu. Jadi harganya ini 5.003. Harusnya 6.003, Bu. Ya, tapi kan tidak ada kembalinya. Gajinya ya kita minta. Makasih ya, Bu ya. Makasih, Bu. Lumayan lah buat penglaris. Dijamin enak enggak ini? Enak, aku udah nyoba tadi malam, enak. Gak akan nyesel deh, belinya enak. Makasih loh, Pak. Hah? Gak ada kembaliannya, Pak. Ikas aja, Pak Yari. Doa aja, Pak Yari. Wah, dagangan Ibu sedikit lagi nih. Pakai ikan cepat. Enak, aku udah nyoba di kukus ya, Bu, ya. Pakai pun awalnya ikannya udah habis, dibawa jual lagi. Hah? 1.000 satunya. Makasih ya, Pak ya. Semoga buahnya aku sama kayak ikannya. Makasih. Aku seneng banget bisa membantu Ibu hari ini. Ikan asap, terasi, pepes kodok, semuanya laris manis. Berapa buahnya Ibu nih? Ada 48.000, Ibu. Banyak, lumayan banget. Terima kasih. Kalau saya beli kan jualannya 1.000. Kalau Pak Amin 2.000. Iya, aku lagi. Terasi kalau saya 500. Pak Amin 1.000.